Halo guys, di sini saya akan membuat burung-burungan dari kertas origami. Yang pertama, kita siapkan kertas origami. Cukup ini. Lalu kita langkah membuat burung-burungannya. Yang pertama, kita paparkan kertas origaminya seperti ini. Lalu kita pegang dari ujung-ujung kertas origami seperti ini. Lalu kita lipat menjadi dua. Dia akan membentuk segitiga seperti ini. Kita tekan lipatannya. Kita lipat lagi seperti ini. Kita bentuk segitiga seperti ini. Kita tekan. Kita lipat lagi seperti ini. Lipatannya. Lalu kita buka lipatan kertasnya. Dia akan membentuk garis-garis seperti ini. Setelah itu kita lipat kertas ini seperti ini. Lipatan ini tidak boleh melebihi garis-garis di sini. Dengan tujuan agar burung-burung ini dapat jadi dengan rapi. Kita lipat seperti ini. Semuanya kita lipat seperti ini. Ya, sudah jadi seperti ini. Saya akan membentuk. Ya, mulai kita lakukan seperti ini, lalu kita satukan satu seperti ini. Kita lipat ke sini dua-duanya. Buka ke sini. Lalu kita lipat ke dalam, tidak boleh melebihi garis yang ada di sini. Kita lipat semua. Dan dia membentuk seperti ini. Perhatikan, yaitu seperti ini. Balik.
kita buat kepala burungnya. Cukup segini. Lalu kita buat ekor burungnya. Ini. Kita tekan sayap-sayapnya, kita membentuk seperti ini, jadi burung-burung yang cantik seperti ini. Semoga dari hasil yang sederhana ini akan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.